Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Sains Leti Gaming. Oke, kali ini kita bertemu lagi dan kita bermain game. Mungkin kalian sudah tahu, Ultimate Ninja King. Oke, gimana kemarin eventnya? Banyak yang seru gak nih? Seru gitu maksudnya, kalian dapat combo cardnya gak nih? Bisa komen di bawah nih ya. Oh ya, di sini ada event dadu. Terus satu lagi, buat kalian yang nggak tahu ini ya, ini kan event Lucky Tracer. Terus kalian nggak tahu tempat kok ini nggak ada tempat penukarannya. Ini kan bukan yang dikasih event kemarin. Nah, jadi tempat penukarannya itu adalah di event kalian masuk, terus kalian pencet bagian bawah. Nah, di sini ada. Di sini kalian bisa nukerin tool Kaguya, Christmas, Minato Spring yang minion ya, yang Cina itu ya, Kurama, Naruto. Terus di sini Hinata Christmas. Ini sih hadiah event GP ya. Iya, hadiah event GP ini. Tapi kali ini enggak nih. Weapon. Nah, buat kalian yang mau ngejar event ini, kalian saya sarankan kalian ngambilnya tool, kalau enggak nih. Karena di sini ada Kabuto Yakushi, kan masih meta banget tuh Kabuto buat di arena atau di mana, kan selalu ulti terus kan nih. Buat di sini nih namanya apa nih, Ninja King ya. Di situ kan ulti terus nggak habis-habis itu, limited, menyebalkan. Di sini juga hadiah top up yang lumayan. Terus buat kalian punya gold banyak, kalian boleh spin gold kalian buat dapetin tool di mana. Nah, di sini. Nah, 5000 gold kalian bisa dapat orange ninja tool random box. Ini kalau menurut saya ya kan, ini worth it ya. Yang di mana ninja tool itu sangat penting gitu buat damage kalian, biar nambah banget. Soalnya di sini saya sangat baru yang ada toolnya itu baru si Andu yang paling bagus gitu ya, tool paling bagus. Kalau si Pet belum ada sama sekali. Coba kita lihat nih. Ini sih masih tool biasa ya. Terus buat kalian sekarang yang punya apa token banyak di arena ini atau akun 3 ini, kalian bisa nukerin karena hadiahnya sudah di update baru. Nah, kalian di sini bisa dapat Konan Godok, Hide Madara, dan Naruto Portal Debris. Hadiahnya banyak kan teman-teman. Terus ada lagi ya teman-teman di Ninja King. Nah, di Ninja King ini kalian bisa dapet Sasuke Raijin atau 11 tuh. Toilet Beast. Sukaku kalau enggak si Mata Tabi. Di sini ada ini, ada Pil, ada ini. Ada ini. Banyak ya. Terus sebelahnya juga kita bisa nukerin ninja tour. Nah, di sini ada Jiraiya, Kanoo, Konan. Nah, ninja tour satu isinya bervariasi ya, jadi kalian kalau menukerin saranin baca dulu soalnya nggak semua toolnya ada ya. Jadi di sini yang box pertama ini ada Jiraiya, Sage, Kanoo, Nagato, Meterumi. Nah, yang kedua ini Tsunade Shinsuit yang pantai, Konan Proc, yang kakaknya Meta Chiket. Di sini Shisui, Heide Madara, Raikage Kamui. Yang bawahnya Naruto Portal, Orochimaru Akatsuki, Kabuto Epil, yang ular itu ya, ular ya. Yang ultinya
Halloween, nah, Kurama, nah, bawahnya lagi ada Gaara, Bunda Sakura, Anbu Kakashi. Kalian bisa lihat sendiri ya, Uchiha, Sasuke, ada Namikaze, Naruto. Di sini juga, nih di sini ada Hidan, Sakura Haruna, Shinsu, Gai, Hinata, Day of Get Back. Gimana gitu ya? Get of Dead Guys, Get of Dead Guys. Okay. Di sini juga ada ninja ya, Exclusive Ninja Select Box. Di sini ninja F16 itu kan kalian pada bilang langka. Nah, di sini ada ya ninja F16-nya. Kalian bisa milih. Nah, di sini juga ada toolnya. Kalian bisa nukerin tuh orange tool, purple tool, blue tool, atau kalian bisa milih ini. Tapi ini harganya 200. Terus ada item upgrade-nya juga kalian bisa tukerin dengan harga 2 gold. Nah, di sini saya masih dikit ya, masih 145 dan yang silvernya masih ada 187, jadi saya nggak bisa tukerin. Ini bawa-bawanya sih kayak biasa aja. Masih tukerin gini doang. Terus oh iya teman-teman, ada kode redeem baru. Nih. Di sini saya udah masukin kode redeemnya. Jadi buat teman-teman yang belum masukin kode redeemnya, kalian bisa ketik ini ya. YLAN 612. Nih, di sini bisa sebenarnya kode redeem, cuman saya sudah pakai. Tuh, you can use. Enggak bisa pakai dua kali ya maksudnya. Nih, jadi kalian catat, kalian masukin kode redeemnya ini. Kalian akan dapat hadiah 800 gold. 800 gold ya. Terus buat kalian yang sekarang bisa register arena. Oke, di sini bisa register arena ya. Oh. Mungkin di server lain ya. Ternyata belum bisa, Boy. Tapi di situ udah ada tanda merah, berarti dikit lagi. Mungkin tar sore atau apa. Di sini untuk itu topnya Lucky Tracer biasa ya. Tiketnya gitu. Ini masih begini. Kalau menurut saya sih Lucky Tracer-nya kurang worth it ya. Yang menurut saya worth it itu yang ini ya teman-teman. Nih, 5000 ninja tool. 5000 ninja tool. 5000 gold. Kalian harus ngabisin segitu. Jadi begitu ya, ini top up nya masih kayak tadi. Tipenya sih belum ada yang bagus, apalagi ini lumayan lama ya, satu hari. Berarti besok hari Selasa, Rabu udah ganti tipen lagi. Di sini juga tipenya kurang menarik banget ya. Kemarin juga yang paling menarik itu combo cardnya sih teman-teman. Soalnya ninja Boruto apa kan udah ada, paling Conan Proc apa kalau di akun saya, mungkin di akun teman-teman udah pada komplit, mantep. Terus di sini juga keluar ninja baru. Buat kalian belum tahu, keluar ninja baru namanya adalah Hirugen Edo Tensei. Bawa dulu ya. Nah, ini dia Hirugen. Hirugen. Cuma nggak tahu kapan ya, soalnya Darui aja kita belum keluar nih. Darui belum keluar, Hirugen udah ada Hirugen. Mungkin yang pengen ngopetinnya persiapan dulu dari sekarang, persiapan. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai di sini dulu ya. Misalkan ada event baru atau ada hal-hal yang menarik di Ultimate Ninja King, kita akan bahas lagi, dan mungkin kalau bagus saya akan gacha atau ikutin eventnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.